Ingat ya, formula penting tentang kemahiran proses sains. Okay, soalan ni kelas, soalan nombor 1 hingga soalan nombor 4. Ya, 4 soalan yang awal ni adalah tentang kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains apa? Kamu dah belajar dah sebelum ni ya. Dah lama dah belajar di sekolah rendah lagi ya. Iaitu tentang inference ya, hipotesis ya, tiga pemboleh ubah, manipulasi, bergerak balas, malar ya. Lepas tu apa lagi? Penjaraan data, kamu buat graf ya. Graf tu komunikasi lah ya. Ataupun kamu buat carta bar ya, buat histogram ya. Lepas tu buat kesimpulan ya. Semua-semua tu lah ya. Termasuklah kamu jawab dalam soalan sains ni, dia ada satu soalan dia panggil definisi operasi. Itu pun termasuk dalam kemahiran proses sains. So bahagian A ada 4 soalan je ya. 4 soalan ni semua orang boleh skor lah ya. Pelajar lemah pun boleh kuasai, apatah lagi pelajar seperti kamu ya. Jadi senang saja sebab dekat situ, dekat soalan dia ada gambar rajah, dia ada jadual, dia ada graf, ya, semuanya akan membantu kamu ya. Cuma kamu nak dapatkan maklumat saja bagaimana ya. Jadi lebih kepada pemerhatianlah ya. Nampak dia kata sini KPS menulis pemboleh ubah ya dan hipotesis. Okey kelas, dalam inference, dalam hipotesis, dalam tujuan, dalam penjadualan data. Semuanya ada dua pemboleh ubah ni, iaitu pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Memang dua ni mesti ada punya ya. Kalau tak ada, mana tak lengkap ataupun salah jawapan kamu ya. Jadi pemboleh ubah kita tahu ada tiga lah ya. Pemboleh ubah manipulasi, dia ringkas kat sini PMP. Okay, bergerak balas PGB ya. Ni ringkasan dia lah ya. Dimalakan PDM ya untuk modul ini ya. So itu tiga pemboleh ubah yang kamu boleh cari. Jadi memang nak jawab soalan ni kamu kena cari pemboleh ubah dulu kelas. Senang kamu nak bina hipotesis, senang kamu nak buat inference dia, senang kamu nak tengok pemerhatian dia, senang nak buat jadual, nak buat graf ya. Buat jadual ni kamu jawab dalam soalan esei bahagian bahagian C, A, B, C ya. Okay. So tu ada dua bahagian, A dengan B. Okay, B bahagian konsep ya. Kalau dulu 5 sekarang 6 soalan ya. Sekarang bahagian esei C ada satu soalan esei yang wajib jawab ya, soalan nombor 11 ya. Kalau zaman KBSN tu nombor 10. Ya, nombor 11 ni soalan mengeksperimen. Pun sama kelas, KPS juga yang dinilai ya. Cuma di situ ada seperti kamu buat laporan amali, tapi dia bukan laporan amali ya, sebab sebab kamu bukan buat amali, kamu buat perancangan amali. Sebab tu jadual kamu tak lengkapkan ya. Sekadar kamu tulis pemboleh ubah, manipulasi dan bergerak balas tanpa ada dia punya hasil tindak balas ya. Jadi cari dulu PM dan PB. Cikgu sebut PM PB lah, mudah cikgu nak faham. PM pemboleh ubah manipulasi, PB bergerak balas ya. Malah PDM kat sini ya. Jadi kena pasti daripada mana? Daripada ayat soalan ada, daripada jadual ada, daripada graf ada. Ya, semuanya ada kelas ya. Jadi nampak dia kata daripada ayat soalan cari tujuan ya, eksperimen kan. Okay, tujuan eksperimen ni dia mesti ayat dia untuk mengkaji antara pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Jadi orang yang masih tak faham, dia boleh buat ayat ni untuk jawab soalan bahagian A ni. Sedangkan kelas tak ada jawapan yang perkataan dia untuk mengkaji untuk bahagian A ni. Tak ada. Untuk mengkaji antara pemboleh ubah apa dengan apa ni kelas, hanya awak jawab dalam soalan esei, soalan nombor 11. Iaitu untuk tujuan eksperimen. Baru boleh guna untuk mengkaji apa-apa bla 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 ya. Untuk mengkaji sebenarnya tujuan eksperimen lah. Pemboleh ubah, manipulasi dan bergerak balas. Buatlah ayat dia. Itu saja dalam exam awak jawab. Satu saja kelas. Ya. Yeah. Dalam objektif tak ada. Satu lagi awak buat dalam laporan amali dah tentu ada lah. Jadi tolonglah. Ya. Yeah. Tapi hari ni tiga orang je masuk kan. Tiga orang je lah yang faham. Ya. Yeah. Jadi tolonglah ya. Yeah. Beritahu kat kawan ya. Yeah. Nanti cikgu akan buat video. Tengok video. Jangan buat kesilapan ni lagi. Ya, jangan buat lagi untuk mengkaji, untuk mengkaji confirm salah ya. Sebab itu hanyalah ayat untuk tujuan. Dalam laporan amali satu,
dalam soalan nombor 11, satu. Satu je ada. Yang lain tak ada. Tolonglah kelas, ya. Itu salah, ya. Jadi di sini dalam soalan nombor 4, soalan nombor bahagian A ni, 1, 2, 3, 4 ni, dia ada ayat untuk mengkaji apalah sebab dia tentang eksperimen. Daripada situ dah tentu ada PM dengan PB kelas, ya. Nampak, ya, dalam tu. Contoh dia bagi rajah 1.1 dan rajah 1.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekondaksian haba antara logam dan bukan logam. Okey, dia mesti nyata pemboleh ubah kelas, ya. Pemboleh ubah manipulasi, ya. Logam dengan bukan logam lah, ya. Okey, pemboleh ubah bergerak balas kekondaksian haba ni. Nampak, ya. Kita beritahu dah. Logam dan bukan logam kan dua benda yang kita akan kaji. Hasil dia pemboleh ubah bergerak balas lah, iaitu kekondaksian haba. Itu daripada soalan. Dia, ayat dia bila dia kata eksperimen ni untuk mengkaji bla 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 bla, mesti disebut PM, PM dan PB. PM nak kenal yang kita manipulasikan dalam eksperimen tu. Maksudnya apa yang pemboleh ubah, apa yang kita gunakan. Ya, di sini logam dan bukan logam. Okey, ada setengah tu jisim, ada setengah tu apa lagi, berat, ya. Ada setengah tu jenis, ya, jenis bahan, banyaklah, ya. Okey, pemboleh ubah juga kita boleh tengok dalam rajah. Rajah soalan. Nampak rajah soalan. Biasanya pada rajah soalan ada dua pemboleh ubah. Ada dua pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas, ya. Okey, dan kadang-kadang dia letak juga pemboleh ubah malar. Malar ni ada yang ada dalam gambar rajah ataupun dalam soalan pun kadang-kadang dinyatakan. Ada yang kena kamu fikirkan sikit, tapi tak susahlah, ya, kita tengok dia punya cara, ya. So memang ada pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Kadang-kadang tiga tu maksudnya semua ada, ya. Yeah? Okey, ni gambar rajah ni eksperimen paku. Kamu dah buat masa menengah bawah, sama ada kamu belajar teori ataupun dah buat. Okey, yang letak lilin pada rod, sama ada rod logam, ya, yeah, rod bukan logam. Kita tengok apa paku tu mana yang jatuh dahulu, ya. Yeah? Kalau konduktor haba, dia akan cepat jatuh lah, ya, yeah? Masa dia pendek saja. Kalau dia bukan, masa dia akan jadi lebih lama. Itu nak tengok kekondaksian haba lah bagi dua gambar rajah ni. Boleh tengok pada modul kamu juga, ya. Okey, cari faktor yang diubah atau berbeza atau tak sama. Itu pun boleh ubah manipulasi kat situlah. Boleh salin semula faktor yang tak sama sebagai PMP. Macam tadilah, logam dan bukan logam. Kuprom dan plastik. Contohlah, kuprom logam, plastik bukan logam. Boleh? Boleh salin balik benda tu. Kalau tak tahu nak jawab pemboleh ubah apa tu, tu tentang apa tu, apa yang diukur. Yang pemboleh ubah ni kelas, kuantiti boleh diukur. Kuantiti fizikal yang boleh diukur. Ya, yeah? Jenis, ya, yeah? Isi padu, jisim, berat. Cuma jisim dengan berat, jangan kata okey, jisimnya lebih berat. Tu tak boleh kelas. Sebab jisim dengan berat ni pemboleh ubah masing-masing berbeza. Walaupun dalam berat ada nilai jisim, ya. Tak boleh kamu kata macam tu. Dan kata dia besar kecil je lah, ya. Okay, contoh lagi lah, logam, beri dia bagi dah. Logam dan bukan logam, kuprum dan kaca, ya. Jenis bahan dan sebagainya, ya. Itulah pemboleh ubah manipulasi yang kita boleh kenal. Dia berbeza yang diukur dua gambar rajah ke, dua gambar rajah lah ditunjuk, ya. Okey, cari faktor yang sama atau ditetapkan. Ini pemboleh ubah dimalarkan. Eh, contoh dalam eksperimen ni lah. Jarak paku tekan dari penunu Bunsen. Eh, bilangan penunu Bunsen. Bilangan paku tekan. Okey, bilangan penunu Bunsen ni saya dia boleh diargue ni, eh, sebab dia alat radas. Kalau boleh tak boleh tulis, tak perlu tulislah kelas, ya, bilangan penunu Bunsen ni, ya. Eh. Okey, bilangan paku tekan ni boleh. Jenis paku tekan boleh. Sebab paku tekan tu dia logam. Logam apa? Besi, aluminium, ya. Yeah? Yang tu boleh sebagai pemboleh ubah malar. Sebab yang tu kita tak kaji dia yang berbeza. Okey, jenis paku tekan diterima kelas, ya. Yeah? Ataupun kamu nak kata paku tekan besi, ya. Yeah? Jenis dia, boleh. Macam eksperimen faktor-faktor mempengaruhi makrosma. Pemboleh ubah malar dia jenis bakteria. Bakteria sama je kita guna. Macam itulah, ya.
Okey, jarak baku tekan dengan bilangan baku tekan tu cikgu itu betul. Bilangan penuh bahasa tak payah buatlah sebab itu alat radas. Alat radas ni memang boleh disalahkan. Biasanya kita tak buatlah, ya. Yeah? Okey, kalau untuk pemula ubah bergerak balas, cari faktor yang berubah ataupun keputusan akhir eksperimen. Hasil eksperimen lah yang kamu buat eksperimen, okey, keputusan dia. Itulah pemula ubah bergerak balas. Kalau dalam eksperimen ni, kekondaktian Hubble lah. Eh, manakah konduktor yang konduktor Hubble, ya. Yeah? Mana dia yang apa? Kalau jawapan lain kalau dalam eksperimen ni, masa paku tekan jatuh. Hasil eksperimen lah tu, ya. Yeah? Okey. Itu nak cari pemboleh ubah. Memang apa-apa soalan bahagian A ni cari pemboleh ubah dulu. Okey, senang kita nak tengok apa dia kaji, senang kita nak buat ayat hipotesis, senang kita nak tengok pemerhatian apa yang berlaku, senang kamu nak buat inference, ya. Yeah? Apa lagi, ya. Yeah? Kalau dalam soalan nombor 11 tu, senang nak buat hipotesis, tujuan, penyataan masalah, jadual, ya, yeah? Graf. Sebab dalam graf pun sama. Ada pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Okey. Seterusnya C, jadual keputusan eksperimen. Biasanya dalam jadual pun begitu. Ada dua pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah manipulasi dan satu lagi pemboleh ubah bergerak balas. Ada kali dikata sampai tiga. Jaranglah tiga ni, biasa manipulasi dan bergerak balas. Ya. Ini semua orang tahulah, ya, dalam graf. Ya. Sama ada kamu lukis dia secara lajur. Ini lajurlah kelas. Ke bawah ni lajur, ya. Kalau melintang ni baris. Okay. Yang pertama dah tentulah pemboleh ubah manipulasi. Yang kedua tentulah pemboleh ubah bergerak balas. Ya. Yeah. Kiri atau atas jadual pemboleh ubah manipulasi. Kanan atau bawah jadual pemboleh ubah bergerak balas. Ha, ni kiri kanan lah kelas. Ya. Yeah. Mesti manipulasi dulu. Okay. Kalau atas bawah tu yang bentuk baris. Ha, macam ni. Mana yang ni? Okey, yang apa, yang apa, yang atas ni pemboleh ubah manipulasi, bawah ni pemboleh ubah bergerak balas. Ha, ni ikut baris lah, ya. Yeah? Okey, jadi itu standard yang semua orang kena tahu dalam jadual, ya. Yeah? Okey, cikgu kena terang sikit lah nota-nota ni. Baca, ya, kelas. Okey. Okey, begitu juga dalam graf. Saya pernah highlight kat sini, graf. Graf begitu kelas, ya. Yeah? Dalam graf, kalau graf titik garis sama, ya. Yeah? Paksi bawah ni adalah PM. Paksi atas ni ialah PB. Okey, nanti buatlah titik dia. Kalau sebut graf tu makna titik dan garis. Itu pun samalah. Jadi yang ni rasanya kamu dah tahu dah, ya. Yeah? Jadi nak perkemaskan lagi lah untuk buat jadual dan graf. Sebab tu daripada jadual dan graf kamu tahu pun boleh ubah dia. Kecuali, kecuali. Kalau dekat jadual ni dia tulis pemerhatian. Okey, itu bukan pemboleh ubah kelas. Jangan tulis pemboleh ubah bergerak balas pemerhatian. Salah, eh? Ha. Itu tak nak. Okey. Apa lagi? Ada benda yang tak boleh diterima sebab dia tulis pemerhatian, bacaan. Ha, itu tak nak. Itu bukan boleh ubah tu, ya. Yeah? Ha, itu yang kita perhatikan. Okey, seterusnya KPS menulis pemerhatian dan inference. Okey, pemerhatian ni senanglah apa yang kamu nampak dalam eksperimen tu. Okey. Okey, hipotesis, ya, yeah, ayat pernyataan yang menghubungkan pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas secara khusus dan spesifik. Jangan umum. Maksudnya jangan lari daripada eksperimen lah. Okey. Jadi hipotesis cikgu dah kata tadi gabungan apa? Gabungan tentang hubungan manipulasi dan bergerak balas. Semakin apa, semakin apa. Contoh ayat lah. Ataupun ada ayat tak boleh semakin. Contohnya tadi konduktor Hubble tadi kan. Ya? Apa tadi? Logam adalah konduktor Hubble. Manakala bukan logam adalah penebat Hubble. Itu tak boleh jawab semakin-semakin lah. Okay, kalau semakin contohnya suhu dengan faktor magnetisme. Semakin bertambah suhu, semakin bertambah pertumbuhan bakteria. Ha, itu boleh. Semakin-semakin. Dia ada ayat semakin-semakin. Dia ada ayat maka semakin-semakin ataupun jika maka. Ha, jika maka. Jika suhu bertambah, maka pertumbuhan bakteria bertambah. Ha, itu bolehlah. Ataupun ada lagi ayat umum yang cikgu cakap tadilah. Ya, logam adalah konduktor Hubble.
Contohlah kuprum kita buat. Eh. Kuprum adalah conductor haba, manakala plastik adalah bahan bukan conductor haba ataupun bahan penebat haba. Boleh. Okey, nak itu hipotesis. Hipotesis dah biasa jawab kan? Ingat dia kata kan? Okey, pemerhatian. Pemerhatian ni apa yang kamu tengok dalam eksperimen lah. Tulis ayat keputusan eksperimen daripada rajah soalan atau jadual atau baca nombor pada alat radas dan tulis bacaan dia. Tengok soalan nak apa pemerhatian tu. Kalau dia suruh bandingkan, nyatakanlah perbandingan tersebut. Eh? Berdasarkan keputusan eksperimen daripada rajah soalan ataupun daripada jadual. Ataupun dia suruh kamu baca nombor dan nyatakan eh, semakin meningkat ataupun sebagainya lah. Ha, itu pemerhatian. Pemerhatian ni senang kelah. Perhati dengan mata kamu perbezaan ataupun persamaan dia. Eh. Apa yang kamu nampak dalam gambar soalan tu. Dalam hasil eksperimen tu. Itulah pemerhatian. Boleh jawab yang tu. Eh. Ha, jangan ada pula untuk mengkaji lagi. Untuk mengkaji. Ini cikgu jumpa kesalahan kamu lah ni. Okay. Inference pula macam nak jawab. Tulis ayat pemerhatian kerana dan sebab dia. Ya, maknanya apa inference tanya, sebab apa dia ditanya. Lepas tu kamu nyata sebab dia. Sebab tu kamu belajar menengah bawah dulu inference tu sebab. Ya, sebenarnya inference ni dia ramalan awal. Sebelum kita buat hipotesis, kita buat ramalan dulu. Tapi berdasarkan eksperimen lah. Dan inference ni dia boleh umum. Ya, depends kepada situasi soalan. Cuma ayat dia tak macam saya tulis lah. Saya tulis dia ada lain perkataan dia. Ya. Jadi tulis ayat pemerhatian, okay, apa pemerhatian tu cakap, yeah? Dan kerana apa, yeah? Sebab apa, yeah? Nampak? Jadi inference ni sama juga P kerana S atau inference sama dengan S. Sebab tadilah, yeah? Pemerhatian, pemerhatian tu sebab apa, macam tu, yeah? Contoh, paku tekan tadi, yeah? Masa untuk paku tekan bagi rod kuprum adalah cepat ataupun singkat, ya. Yeah? Kenapa? Kenapa itulah kamu nak jawab inference dia, ya. Yeah? Itulah dia. Okey, jadi contoh tadi, katalah cikgu kata rod logam, rod plastik. Okey, masa paku tekan jatuh bagi rod logam adalah singkat, ya, yeah? Ataupun cepat. Cepat tak sesuatu, cepat itu untuk laju, ya. Yeah? Singkatlah, ya, yeah? Ataupun pendek, ya. Kerana rod rod logam adalah konduktor haba. Nampak ayat dia. Itulah inference kelas. Sebab kepada masalah, sebab kepada hasil keputusan eksperimen tu. Itu dia inference, ya. Yeah? Okey, situ pun dia dah bagi keyword lah, ya. Yeah? Inference sama juga P kerana S. Itu pemerhatian kelas, ya. Yeah? Kerana sebab dia apa, ya. Yeah? Ataupun nyatakan sebab dia, ya. Yeah? Okey, yang ni selalu pelajar rasa suka, ya. Eh? Definasi secara operasi, DSO dia buat sini, ya. Eh? Okey, definasi operasi ni cikgu ada handout dia, nanti cikgu bagi. Okey, memberi tarifan atau definasi atau maksud tentang sesuatu konsep yang ditanya dengan menyatakan keputusan atau hasil eksperimen. Ya, yeah? PGB, bergerak balas. Ya. Yeah? Okey, kat sini dia bagi formula slash acuan definasi secara operasi. Okey, kat bawah ni lah. Saling konsep yang ditanya. Dia tanya pasal apa? Ya. Yeah? Okey, kata ni cara nak jawab kan kelas, ya. Yeah? Ni cara nak jawab. Cara nak jawab soalan definasi operasi DSO ni. Ya. Yeah? Okey, saling konsep. Dia tanya pasal apa? Ya. Yeah? Nyatakan definasi operasi. Apa tu? Pertumbuhan bakteria. Nyatakan definasi operasi antibiotik. Okey, kamu kena nyatakan balik apa dia tanya. Antibiotik ialah. Ayat dia yang betul kata saling konsep. Yang kata dia tanya pertumbuhan bakteria. Pertumbuhan bakteria ialah. Ya, yeah, kata sambung tu kita sambunglah, ya. Yeah? Okey, ialah, adalah, bolehlah tu, ya. Nampak dia kata saling konsep ditanya. Okey, kata sambung kita ialah, adalah tu lah. Okey, di sini parameter kelas. Ha, ni nama dia parameter. Pertumbuhan bakteria ialah apa? Bahan, kejadian, proses, keadaan, macam tu. Ya, nampak dia kata bahan ke
proses ke, sesuatu ke, ya, boleh diterima. Okey? Jadi contoh tadi, cikgu buat pertumbuhan bakteria kan? Okey, tak apa, kat bawah ni dia ada bagi contoh. Okey, last sekali, keputusan akhir. Maksudnya, keputusan eksperimen. Pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen. Itu cara nak jawab dia. Saling konsep, apa yang dia tanya, kata sambung, ya, parameter dia apa. Okey, sebab dia tu kamu ambil daripada pemboleh ubah bergerak balas. Nampak dia kata keputusan akhir, ya. Dengar betul-betul. Okey, tengok soalan dia kata, nyatakan definisi secara operasi bagi aloi. Okey, saling balik aloi tu apa? Aloi, nampak? Aloi, soalan tanya aloi kan? Aloi. Okey, kata sambung, ialah. Aloi saling konsep. Kita saling balik apa dia tanya. Aloi ke pertumbuhan bakteria ke, ya, antibiotik ke. Memang banyak lah ikut soalan lah dia nak tanya apa, ya. Okey, sini tanya aloi. Okay, aloi yang dia tanya kan. Yelah. Okey. Apa dia? Dia punya parameter. Parameter ni benda yang kita nak tengok dia ukur. Bahan ke, keadaan ke, proses ke. Ya, nampak kat sini. Bahan atau proses atau sesuatu. Okay, sesuatu ni cikgu tak galak buat lah. Sebab dia umum, ya. Okey. Saya tak berapa suka kamu buat yang umum ni. Bimbang-bimbang tidak diterima. Skema ni dia mudah mudah ni kelas. Buatlah sesuatu ni. Tak payahlah, ya. Skema dia boleh berubah mengikut keadaan, ya. Dan dia juga mengikut keseluruhan pemakaian pada tahun tu, ya. Dia boleh ada linear lah. Maksudnya kalau teruk mungkin dia apa, penaikkan sikit persen tu, ya. Banyak jawapan boleh diterima. Okey, jadi sesuatu tak ayalah kelas, terlampau umum, ya. Kita tak nampak parameter dia. Okey, bahan, proses, keadaan, banyak lagi lah, ya. Yang nanti aku bagi senarai dia. Okey, jadi aloi ialah bahan, parameter dia ialah bahan yang, okey, pemboleh ubah bergerak balas dia kat sini, yang tidak berkarat dalam eksperimen tu kan. Ataupun dia tulis tidak terkakis. Boleh mana-mana dalam, ni nak cari mana cikgu? Dalam soalan. Dalam soalan tu dia dah nyatakan pemboleh ubah bergerak balas dia. Kamu tengok dalam jadual ke? Kamu tengok dalam gambar rajah ke? Ya? Yeah? Ataupun kamu tengok dalam graf. Biasanya dalam jadual dengan dalam soalan dah ada dah. Dalam gambar rajah pada soalan. Dah nyatakan apa pemboleh ubah bergerak balas dia. Okey? Jadi kat sini nampak ayat dia. Aloi ialah bahan yang tidak berkarat. Okey. Kalau soalan tu tentang kalau pasal eksperimen tidak pasal pengaratan, ya, berkarat tak berkarat. Ataupun aloi ialah bahan digunakan istilah lain tidak terkakis. Terkakis ni maksudnya tak berkarat lah, ya. Yeah? Okey. Jadi itulah definisi operasi, tapi cikgu tengok ramai dah boleh jawab, ya. Yeah? Kalau faham tu alhamdulillah lah. Kalau masih meniru tu rugilah, ya. Yeah? Sebab benda tentu betul lah, ya. Kamu ni main bantai yang meniru cikgu tengok, ya. Orang salah pun kamu tiru. Jadi dia jadi apa, salah berjemaah. Bukan betul berjemaah. Jadi tak payahlah meniru, ya. Fahamkan cikgu ajar, insyaAllah boleh jawab. Kita akan tengok percubaan ni macam mana hasil yang kamu telah perolehi selama belajar dalam PDPR ni, ya. Okey. KPS, menulis hubungan ruang dengan masa dan meramal, ya. Kita habis dari definisi operasi tadi, ya. Hubungan sama dengan hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas secara khusus dan spesifik, ya. Ini apa ni? Jika pemboleh ubah manipulasi bertambah atau berkurang, pemboleh ubah bergerak balas bertambah atau berkurang. Ini saya rasa dia nak tengok dari segi pemerhatian ni, hubungan, ya. Jika apa, jika apa-apa, ya, bertambah atau berkurang, okey, apa hasil pemboleh berat balas tu apa? Contoh suhu tadi lah, ya. Jika semakin, jika suhu bertambah, ya, maka pertumbuhan bakteria bertambah. Itu bolehlah, ya. Ini pematian dalam soalan, ya. KPS, menulis hubungan ruang dengan masa dan meramal. Mungkin ditanya dari segi pematian, ya. Soalan ditanya, kamu boleh jawablah sebab memang ada dalam tu, ya. Okay, nyatakan hubungan antara isi padu gas hidrogen dan masa dalam 10 saat pertama. Ini ditanya pasal eksperimen tu, ya, dari segi hubungan. Okey, bukan hubungan sulit sini, hubungan antara pemboleh ubah, ya, sama ada dia berkadar terus atau berkadar sonsak.
Okey, contohnya jika masa bertambah, isi padu gas hidrogen bertambah. Ini macam kita jawab hipotesis tapi dia lebih kepada hubungan ya. Jadi di sini kita ramalkan sama dengan jangkaan berdasarkan keputusan eksperimen. Walaupun nama meramal, bukan meramal sesuka hati kita ya, taklah berdasarkan keputusan eksperimen ya. So ini teknik dia lah, ramalkan sama dengan jangkaan berdasarkan keputusan eksperimen. Mana kat sini kamu nak tengok hubungan tu. Ya, soalan hubungan ya. Lebih kurang hipotesis cikgu, memang lebih kurang sebab dia takkan lari daripada pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Sebab tu dia ada nampak sama macam hipotesis. Tadi KPS hubungan kan? Ini KPS menulis hubungan ruang dan masa. Okey, ni KPS seterusnya mengelas, berkomunikasi dan mentafsir data. Okey, mengelas kena pasti, asingkan, kumpul berdasarkan ciri sepunya. Okey, ini kalau soalan melibatkan mengelas lah. Yeah. Kamu asingkan, ini faktor apa, yeah. Kumpulkan, yeah. Apa ciri sepunya dia lah. Yeah. Okey, berkomunikasi ni bukan bercakap semata-mata. Yeah. Kita ingat komunikasi kita bercakap. Yeah. Okey, berkomunikasi ni banyak. Contohnya kita buat graf, kita buat gambar rajah. Itu komunikasi lah. Daripada rajah, orang dah faham dah apa yang kamu nak nyatakan. Daripada graf, orang dah faham dah hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas. Okey, orang buat graf tentang pencemaran, ya. Okey, orang tahulah, ya, pencemaran semakin teruk. Macam itulah, ya. So, itu dipanggil komunikasi. Selain daripada kita berkata-kata ni, komunikasi ada banyak, ya, dalam bentuk penulisan, dalam bentuk visual yang kita nampak, ya. Inilah dipanggil komunikasi kelas. Lukis graf, lukis catabar, okay, lukis rajah, ya. Kamu buat gambar rajah sinar cahaya, kamu buat rajah skema pewarisan, itu semua komunikasi lah tu, ya. Okay. Graf tak semesti graf lah, catabar, ya, antaranya lah, catabar, histogram. Okay, mentafsir data adalah memberi penerangan tentang objek, peristiwa atau pola daripada data ataupun graf yang dikumpulkan. Kita tafsirlah daripada jadual kita, daripada hasil eksperimen yang kita buat, ya. Itu dipanggil mentafsir data, ya. Okey, daripada data, graf ataupun dikumpulkan, ya. Kita tafsirlah, kita nyatakanlah perbincangan dia. Nyata dari segi hubungan, nyata daripada situ kita boleh buat hipotesis, ya. Kita nak tengok betul tak inference kita, ya, dan sebagainya. Okey, ini antara kemahiran proses sains yang sepatutnya kamu kuasai. Okey, ini pun samalah lukis graf ni. Yeah. Cara pemakaian dia, titik-titik kamu pindah betul daripada jadual kepada graf. Yeah. Okey, kamu dah, dia kata lukis graf daripada jadual. Okey, make sure titik kamu buat ni betul lah kelas. Ni cikgu akan cek satu persatu. Biasanya ada 5 titik, 5 atau 4. Betul semua ni, cikgu bagi 1 markah. Okey. Mesti ada tanda pada graf yang menunjukkan pemindahan titik seperti pangkaan ni lah. Pangkah ke, titik ke, ya. Tapi titik ni cikgu tak galakkan lah sebab dia boleh tak nampak, ya. Dalam exam, kertas graf tu cantik lah, warna biru, hijau, ya. Okay, dalam exam sekolah ni, kertas graf kamu warna hitam lah sebab kita rezo dakwah, ya. Jadi bila buat titik ni mana nampak lah. Ya, buatlah tanda pangkah. Tapi tak payahlah banyak sangat macam bintang tu, tak perlulah, ya. X lah. Itu penandaan lah, cara penandaan, ya. Okey, bentuk graf yang betul. Okey, markah kan biasa 2 kan? Okey, titik ni betul semua, 1 markah. Salah je cikgu, salah tak terima. Sebab dia 1 markah je. 1 markah ni kena betul semua. Okey, markah kedua adalah graf kamu. Ya, sama ada dia, bentuk graf betul ni maksudnya dia licin, kalau dia lurus lah, ya. Jika titik lurus, guna pembaris. Jika tak lurus, jangan guna pembaris, freehand. Itu maksud dia. Okey, jadi kalau graf ni lurus macam ni, gunalah pembaris. Mesti. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh tak guna, tak boleh kamu buat cikgu ni. Nampak dia gigi-gigi, tak boleh. Ya? Kecuali kamu ni memang terror lah, lurus, nampak lawa kan. Macam cikgu ni, cikgu dah praktis kan, nampak. Nampak lurus lah. Ya? Kalau orang tak praktis, dia belok ni. Macam tu kan. Orang yang dah biasa melukis ke. Ya? Nampak tu pun still bengkok lagi. Ya? Jadi yang lurus ni, mesti guna pembaris. Kalau yang bengkok, jangan guna pembaris. Tak boleh pula. Ya? Nampak dia macam ni graf tu kan. Kamu kena freehand lah.
ya. Bentuk dia melengkung, bentuk dia apa ke bawah. Ha, ikutlah bentuk macam mana. Kalau ikutkan dia memang ada pembaris yang ikut shape tu kan. Ha, itu pembaris kejuteraan lah. Kena pinjam budak 5B, 4B lah ya. Ha, kalau nak guna pembaris tu. Ha, tak perlu sebenarnya ya. Just kita apa praktis saja bagi gasan ni. Ni dikatakan gasan licin kelas. Ni nampak. Gasan tak licin tu macam kamu drawing macam ni. Kamu drawing kan dia sambung garisan kan. Kan ha, kan nampak kan. Ha, dia ada nampak tak sama tu. Ni drawing. Drawing kan dia ada scan macam tu kan. Kan drawing kan dia gitu kan. Melukis. Betul budak melukis. Ha, dia budak melukis tahulah ya. Ha, dia akan sambung garisan. Ha, nampak penyambungan ni tak nak. Itu dimasukkan tak licin kelas. Laku pada graf yang tak lurus biasanya. Okay, jadi tak mau. Tu dia kata nak licin nampak. Baru dapat markah kedua. Yeah? So dua markah untuk buat graf. Carta buah tak ada masalah sangat sebab kamu guna apa? Pembaris. Cuma lebar ni kena sama. Ha, kena sama. Lebar sama kotak tu. Kamu guna 2cm, 2cm lah sama kotak tu. Ha, itu je sebenarnya. Ha, markah pertama betul nilai ni lah. Cikgu akan cek satu persatu lah. Okey, itu markah untuk graf ya. Sekiranya soalan meminta pelajar mencari jawapan daripada graf, kaedah mendapatkan jawapan mesti tunjuk pada graf contoh dengan tanda putus-putus. Oh, okey ni macam ni. Kamu suka sangat cikgu tengok. Itu saja dah 41 minit dah tak ada nak bincang lagi ya. Okey, ni macam ni. Kan sekarang soalan tu dia sengaja bagi kosong kat tengah kan ataupun kat ujung kan. Okay. Sengaja dia bagi tengah. Okay. Yang kosong tu kelas tak boleh isi. Jangan kamu gata-gata, kamu tahu jawapan dia. Gandaan dia dua, kamu pun tambah dua, kamu pelot. Dia tak ada markah. Ujungnya dia tak kehilangan markah lah. Sebab yang kosong tu dia suruh kamu cari. Haa tu sebenarnya. Okey. Contohlah titik tengah ni kita tak tahu. Ya, ada satu titik di bahagian tengah tu dia kosongkan. Sebenarnya dia suruh kamu cari. Okey. Ramalkan. Ya, tengah ataupun ujung ni. Okey. Ramalkan selepas 30 hari. Okey. Apa berlaku? Contohlah kalau pertumbuhan apa biji benih. Ya. Contohlah. Ya. Selepas suhu 60 darjah. Apa berlaku pada pertumbuhan bakteria? Ha, semakin meningkat ke semakin menurun? Ha, contoh. Eh, ataupun pada hari ketiga, apa berlaku pada pertumbuhan daun? Ha, sebenarnya kamu kena cari. Kalau dekat tengah ni, katalah dia suruh cari tu nilai 30. Ha, ada kat sini kan? Kita ada sini 20, kita ada sini 10. Kamu dah plot graf cantik-cantik lah. Yang guna pembaris kan? Ha, sini 40. Dan sebagainya. Okay, dia suruh cari pada nilai 30. Okey, tunjukkan. Dia kata apa ni? Okey, tunjukkan pada sini. Dia panggil sini unjuran graf. Okey, kata titik 30 tak ada nilai. Okey, kamu buat dengan pembaris. Okey, lurus sampai kena apa paksi kamu, graf kamu. And then kamu tarik. Mula-mula buat ke atas sampai guna sampai sentuh garisan. Yang kedua, buat secara mendata. Ha, kamu akan dapat bacaan kat sini. Baca je lah. Berapa nilai dia sini? 20. 20 lah nilai dia. 20 cm padu ke? 20 hari ke? Ikutlah soalan pasal apa. Ha, jadi kena nyatakan. Walaupun ni putus-putus. Tak nak pula dah dia. Okay. Penerangan saya cikgu saja dah. Berapa minit dah ya. Tak nak 44 lah. Okay, graf kamu luruskan. Okey, ni putus-putus lupa eh. Ha. Cikgu kalau buat luar terima juga ya. Ha, terima. Walaupun tak ada markah, tapi jawapan akhir kamu tulis ni adalah 20 ya, 20 cm padu contohlah ya. Ya, yang tu yang jawapan dia. Bukan kita agak-agak oh kenaikan dia 2. Kita pun buat 10, 20, lepas tu tengah tu kosong, lepas tu 40, 50. Ha, kita pun buat 30 sebab kita tahu dah kenaikan dia 10. Ha, dia anggaran tu betul ya diterima tapi sebenarnya kamu kena ambil pada graf. Dia panggil unjuran. Unjuran dalam. Ataupun unjuran kita panggil interpolasi. Jadi sebenarnya benda ni kena nyata. Satu markah pun dia nak tengok benda ni selain pada jawapan akhir. Ha,
Jangan main ya. Takut nanti dia pahit betul sini tak tulis. Tak ada markah. Okay. Tapi biasa markah dia satu je lah. Okay. Contoh. Pada graf yang lukis tentukan GC Hablo Cooper pada hari kedua. Nampak? Inilah saya kata tadi. Tengok soalan nak. Mana hari kedua cari pada graf? Ya, hari pertama, kedua, ketiga. Graf macam ni. Mana hari kedua? Okay. Plot. Daripada graf, tarik, baca. Ini semua guna pembaris kelas. Baca ke sini dan kena buat garisan ni. Satu markah pun kena. Kalau tidak, satu markah tu tak dapat. Walaupun jawapan akhir betul. Membantai je kan, tapi betul. Tak terima sebab dia nak ni. Ada unjuran ni. Jangan kalau dia straight ya. Itu yang kita kena jaga. Okey, ni bentuk graf lah. Graf garis lurus. Ni kena guna pembaris. Graf garis lengkung tak boleh ya. Tapi ada orang kata, cikgu yang mula-mula ni boleh tapi takut penyambungan kat sini ni. Okay, so praktik je lah. Macam tu kan, ikut titik. Okay, ni graf bertangga. Ni jarang lah. Ada ya, tapi ada ya. Tapi tak pernah lagi lah setakat ni ya. Yang ni biasa perubahan keadaan jiring ya. Okay, bawah ni histogram. Okay, histogram dia rapat ya. Contoh dia eksperimen mengkaji varisi selanjar. Eksperimen tentang gerakan troli, pita detik ya. Dia carta bar dia terpisah ya. Warisi tak selanjar. Tapi sebenarnya carta bar histogram ni dia tak highlight sangat rapat ataupun jauh ya. Kalau kau belajar jog rasa kamu dah tahu kan. Kalau belajar jog menengah bawah kan. Menengah atas pilihan kan. Jadi rapat tak rapat ni dia tak ni sangat. Cuma dia nak kamu jaga ni jarak antara dua antara ni mesti sama. Berapa cm kamu buat ni? Ni. Setiap ni. Lebar dia ni. Kalau guna 2 cm, 2 cm lah. 1 cm, 1 cm lah. Okay. Tapi memang betul lah. Histogram ni dia rapat. Carta bar ni dia terpisah. Lukisan dia. Memang betul lah tu. Tapi biasanya jarang dia tanya histogram ni dulu ya. Biasa sekarang carta bar. Tapi kalau dia tanya tak apalah kamu tahulah. Histogram rapat, carta bar terpisah. Okay, apa lagi? Lukis pembentukan image. Ini cahaya lah. Cermin satah, cermin cekung, kanta cembung, kamera lubang jarum. Yang ni kalau melibatkan lukisan. Nak lukis kanta cembung ke kanta cekung ke. Kemudian lukis masa dengan saya masa form 4 lah. Okay. Lukis kanta kan. Apakah hasil eksperimen dia? Banyaklah. Kanta cembung dia menumpu ke titik fokus. Tengok balik nota-nota cikgu lah. Okay. Kamera lubang jarum ni dah tak ada kamu punya syllabus ni. Masa cikgu tak ada dah. Tak ada dah. Ni kamu kena lukis ya. Dalam ni dia apa dalam ni dia bersilang. Tak ada lah. Kamu tak ada kamera lubang jarum. Yang kamu ada ni lah. Cermin satah, kanta cekung, kanta cembung ya. Okay, barulah soalan. Okay, sempat lagi satu, beberapa soalan. Okay, ada apa nak tanya kelas setakat ni? Faham tak? Faham, cikgu. Cikgu cuma ajar nota tu je ya. Tapi cikgu nak highlight sepenuhnya ya. Cikgu tak nak ulang lah lepas ni ya. Cikgu dah bagi nota, cikgu dah terangkan dah. Okay, yang ni soalan dia bagi data. Memang kena carilah kelas ya. Kena cari macam mana kamu buat matematik, statistik kan. Okay, jenis cuping telinga, pelajar dia dan sama ada bebas ataupun melekat. Kamu dapatkan data dia, bolehlah jawapan dia dekat sini ya. Yang ni kamu dah, matematik selalu buat latihan ni kan. Geografi pun ada dah ya. Okay, buatlah macam mana penandaan kamu ya. Melekat ke bebas ke, mungkin melekat ni kamu tanda macam ni ha. Okay, siapa melekat gini, gini. Okay, bebas ni mungkin kamu tanda bulat, bulat, nak apa. Supaya tidak terkeliru kan. Mungkin yang melekat ni kamu buat satu garis, bebas ni dua garis. Tu pulang lah kamu nak bezakan dia ya. Cara nak ambil data tu ya. Cikgu tengok matematik banyak buat macam ni ya. Pelajar boleh buat lah sebab matematik dia ada latihan. Dia panggil statistik kan. Nak dapatkan data masukkan dalam jadual. Okey, cuping telinga melekat ni ya. Jawapan dia 12 kan. Betul 12. Cuping telinga melekat 12. Cuping telinga bebas 8. Betul kelas dapat? 12, 8 kan? Dapat ya? Ini jawapan dia lah daripada jadual. Lepas tu dia nak, okay, dua markah ni betul lah. Kalau betul semua ni dua markah dapat ya? Sebab senang nak ambil tu, data tu banyak ya?
Okey, berdasarkan jadual, lukiskan catabar. Catabar tadi. Catabar gigi rongak ke? Gigi rongak kan catabar? Nah, catabar dia terpisah. Yeah? Tapi sebenarnya dia tak kisah sangat ni sebenarnya. Terpisah ataupun tidak. Okey, lukiskan catabar berada berdasarkan jawapan tadi. Yeah? Okey. Melekap dan bebas. Ha, melekap tadi berapa? 12. Ha, buatlah melekap ni. Macam biasalah kelas kamu buat dua markah yang mana. Ya, cikgu tak ada pembaris kat sini. Ada pun payah nak ambil. Okey, buatlah. Ha, melekat ni berapa tadi? 12 eh. Ha, 12 buat sampai 12. Oh, tinggi sini ya. Ha, okey, ni cikgu punya tak ni. Kalau ada kotak ni senang lah. Ha, kita buat dua kotak contohnya ya. Ha, ni jangan ikut cikgu lah ya. Ha, guna pembaris. 12 tadi kan. Bebas tadi 8. Mana dia bebas? Bebas kita ambil dua kotak je. Guna pembaris ya kelas. Ha, cikgu sebab payah ni pada skrin. Bukan senang nak buat pada skrin ya. Okey, buat gini pula contoh. Okey. Macam tebal kan dia jauh-jauh. Ha. So, dua markah kat mana? Dua markah ni lah betul. Ni 8, ini 12. Okey, satu lagi ni kelebaran cikgu tengok. Ha, lebar ni. Dua kotak, dua kotak. Okey, dapat lah markah. Satu markah, okey titik lah bacaan ya. Satu markah lagi lebar dia. Dan yang ni guna pembaris. Ha, lebar ni kena guna pembaris sebab dia benda lurus. Dua markah. Semua tahulah yang ni biasa kamu jawab kan. Harap betul lah. Cuma jangan tertukarlah. Bila tertukar dengan graf, habis. Lalu gitu. Ini biasanya catabar tak ada masalah. Yang graf tu. Yang graf sepatutnya kamu buat graf tapi kamu buat catabar. Itu banyak. Jarang orang yang catabar lagi buat graf. Tak pernah lagi kita tengok ya. Ha, ya. Yang soalan graf tu kamu pergi buat catabar ada. Itu habislah markah. Okey, so, apakah warisi yang ditunjukkan ya? Okay, cuping telinga bebas tak bebas ni, dia tak boleh berubah kelas. Pergilah rata alam pun, pergilah dunia lain pun tak sama. Kalau tak berubah dia panggil variasi tak selanjar. Okey. Okey. Okay, habis soalan satu, kita cuba tengok soalan lagi. Okey, dan ini dibagi jenis kumpulan darah semua pelajar tingkatan 14 tari. Okey, keluarkan nilai. Bacaan dia berapa? Okey, A ni, darah A ni 4. Darah B 6. AB 10. Okey. 4, 6. Eh, sorry lah. Apa saya cakap ni? Saya tengok jawapan lain. Okey, sorry. A 6. Okey, B 7. AB 2. Darah O 15. O ni kalau dulu payah, sekarang ni dah mungkin ramai dah kot. Tapi O ni masih lagi kategori sukar dicarilah, ya. Yeah? Cikgu salah seorang buat darah O, the only one dalam family cikgu. Family keluarga cikgu sendiri, keluarga belah ibu, keluarga belah suami. Hasil tak ada orang pun O. Terus cikgu seorang eh. Ha, itulah susah sikit O ni. Tapi mujurnya cikgu O positif. Kalau O negatif lagi lah susah ya, nak cari darah. Dia masalah bila kita sakit lah. Sakit, accident dan sebagainya. Kena ambil darah orang. Kalau tidak, kita nak darah keluarga kita kan. Ha, itulah sebenarnya. O ni bagusnya dia boleh derma pada semua orang. Tapi dia tak boleh terima darah orang. Kecuali O juga. Paling susah O negatif. Cikgu mujur O positif ya. Macam itulah ya. Adik-beradik cikgu ke, keluarga belah suami ke, belah keluarga cikgu ke, semua orang tak ada seorang pun O kecuali cikgu ya. Cikgu tanya cikgu Bayu, dia kata O ni adalah resesif ya. Dalam adik-beradik kebangkalian sangat kecil persen dia ya. Sebab tu sukar dicari darah O ya. Tapi sekarang dari seluruh belakang Malaysia ni adalah ramai lah juga ya. Berbanding darah lain ni dia banyak. AB paling untung sebab dia boleh terima semua darah. Ya. Yeah. A boleh, AB boleh, AB boleh, O boleh. Ya. Yeah. Itu dia. Tapi dia boleh derma pada AB je. Ya. Yeah. Itu AB lah. Banyakkan orang kita B. Ha, ni B. Yang cikgu ramai B. Okey, lukiskan histogram. Ha, histogram lukis lah berdasarkan ni. Histogram apa kan? Okey, ni kamu tahulah ya. Macam mana nak lukis dia kan. Okey. Kamu kena paksi ni lah ya. Mana A, darah A, darah B, darah AB, darah O ya. So A berapa? A 6. Mana kamu buat?
2, 4, 6, 8, 10. Oh, tak boleh. 5 lah. 5 sebab dia 15. 10, 15, 20. Okey, A6. 6 mana? 6 ambil 2 kotak lagi kat sini. Dia nak apa ni? Catabak. Isogram dapat tak apa. Okey, 6. Okey, 7. 7, 2 kotak lagi. Okey, 2. 2, 2 kotak saja. Okey, contoh lagi. Oh, 15. 15 sini. Ni cikgu tak sama ni sebab tak guna pembaris kelas. Kamu kena guna pembaris ni ya. Okey, kotak ni kita akan tengok lah. Awak ambil 2 kotak ni. Yang satu, ni 2 cm sebenarnya. So, plot betul, plot betul, plot betul, plot betul, satu markah. Okey, lebar sama, lebar sama, lebar sama, lebar sama, lebar sama, satu markah. Lebar. Bacaan. Okey, dapat dah. Sini dah 2 markah, betul semua. Salah satu, satu markah. Salah dua, tak ada dah. Sebab ni empat bacaan je kelas. Mana salah satu ni terima satu markah. Salah dua tak ada, salah tiga pun tak ada. Biasa dia begitu. Dia tengok berapa bacaan yang ada. Okay. So, 4 markah dah. Okay, lagi kita boleh masuk sebab soalan pendek-pendek eh. Okay, tandakan waras bagi graf yang warasi tak selanjar. Okay, darah ni warasi tak selanjar lah. Yeah. Okay, bentuk graf warasi tak selanjar ni adalah graf yang dia tak sama. Nampak sangat perbezaan dia. So, inilah graf dia. Okey, ni graf apa? Ni graf warasi selanjar kelas. Warasi selanjar ni kenapa dia macam ni? Dia ada kesamaan nampak. Ni kan ada sama. Ni lebih kurang, lebih kurang. Dia ada macam ketinggian kamu, ada orang 160, 162, 165, 160. Macam itulah. Berat begitu juga. Ada orang 60, 60, 60, 50, 55. Ada lebih kurang dipanggil. Okey. Perbezaan tu tidak ketara. Nampak ada persamaan. Kalau ni nampak ketara nampak. Tinggi, rendah. Ini warasi tak selanjar. Warasi tak selanjar. Warasi selanjar. Yang ni tak ada kaitan. Okey, habis soalan nombor 2. Okay, masuk sikit lagi soalan 3 sebab soalan pendek-pendek ya. Okey, murid tu menunjukkan dia nak kaji warasi panjang jengkal. Jengkal dia di kalangan mereka ya. Okey, letak jari dia ukur panjang jengkal. Okey, jadual menunjukkan panjang jengkal dalam dalam siap bagi 30 orang murid dalam kelas tu. Okey, ni dia bagi bacaan. Okey, masukkan bacaan tu mengikut bilangan murid. 10.1 dengan 11.5 ada berapa orang? Ada 4. Yang ni ada 6. Yang ni ada 10. Yang ni ada 7. Yang ni ada 3. Kalau jawapan cikgu ada kelainan, beritahu ya. Okey, ni markah dia 2 lah kelas. Ya, betul semua 2. Salah 1, 1. Salah 2 pun tak diterima dah ni. Salah 2 boleh lagi sebab dia 5, 5, 5, 5. Dia tak boleh half-half. Separuh-separuh tak boleh. Mana salah 2, salah 1 ni masih lagi dapat 1 markah. Salah 3 je habis. Ya. Okey, yang ni dia nak histogram lagi. Bukannya graf ya. Histogram ikutlah bacaan dia. Ya, mana? Yang 10-15 ni 4. Dari kotak ni senang memang dia bagi kotak macam ni pun. Okey, 4. Okey, seterusnya 6. 6, saya buat 6. 11, 13. Okey, 6. Okey, 10. 10. Guna pembaris kelas. Jangan ikut cikgu ni. Cikgu ni screen. Mana cikgu nak guna pembarisnya? Okey. Lepas tu 7. 7 tengah lah. Cikgu ambil 2 kotak, 2 kotak. Lepas tu 3. Tolonglah kelas, 4 markah ni, satu soalan soalan struktur bagian A ni ada 4. Satu soalan 4 markah, 4 kali 4 ke 5 5 sorry, markah dia 5 kelas. 5 kali 4, 20. Sebab dia ingat total dia 20. 20 ni full mark lah kelas. Kalau soalan macam ni, senang sangat ya. Rugi yang markah, sayang markah walaupun satu. So betul semua kamu pelak ni. Betul. Satu markah. Lebar yang sama. Satu markah. Lebar dia. Dalam graf tadi dia licin, lurus. Macam tu kan. Okey dah. 4 markah dah kat situ. Markah kelima. Variasi apa? Variasi apa jengkal ni? Jengkal tangan. Jengkal tangan ni
macam tinggi kita lah berat semua kan, dia boleh sama kan. Jadi dipanggil variasi selanjang. Sebab tiga soalan. Alhamdulillah lah. Sebab tiga soalan.